Weh Faris, Gizul. Aku tengah record sekarang ni. Korang boleh tak buat-buat excited, excited teruk? Okay. Alright. Sampai. Ambil lo. Kamera, kamera. 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 Kamera apa dah? Kamera, kamera. Kamera vlog. Ada oh, yo. Kau nak jadi vlogger ke, Man? Ah, sebab since ramai orang suruh aku buat buat vlog lagi, aku kenalah upgrade aku punya quality. Wow. Plus, 17 Disember nanti kita orang nak pergi Penang. Yeah. Ah, so kenalah buat vlog. Eh, yeah. Ah. Wow. Ah. Wow. So ni package dia. Woi, satu package dengan apa? Package satu package dengan Mindless Clothing. Wow. Wow. Which korang boleh dapatkan segera kat shopee.com/min. Wow. Wow. Tak, aku legit. Wow. Yes, Dad. Aku legit excited. Berapa tu? Dia aku unwrap. Unwrap dah dulu. Pak, so, kamera vlog yang aku beli adalah kamera DJI Action 2. Wow! Wah, ada gambar dah. Wey, boleh buat rantai tu. Ah, so korang boleh nampak. Korang tak boleh nampak. Okay, dual screen combo. Sheesh. Ada gambar mermaid tu. Mermaid tu. Gambar buntut je. Okay, kat belakang dia tulis magnetic versatility. Magnetic versatility. Pokey 120fps. Hoi! And super wide FOV. Wow! Portable and wearable. Horizon steady. Wow! Dual OLED touchscreen. Okay. 10 meter waterproof. Wow! Eh, Milman, kau faham bahasa Inggeris? Wow! Gimana cakap bahasa Inggeris tu? Okay, mari kita buka unwrap. Wow! Aku legit pakai duit hasil titik peluh aku, bukan dari YouTube. Sesiapa yang tengok video, siapa yang subscribe aku, korang patut bersyukur sebab walaupun aku tak dapat duit kat YouTube, aku still buat content untuk korang. Goddamn! Orang kata dedikasi. Betul? Daddy. The reveal. Eh? Eh? Are you naughty naughty? So ada kamera itself, kamera dia dengan screen. Macam apa tu? Kan. So kita tengok apa yang dekat slot atas ni. Oi, kabel lo. Woi, senang dapat kerja. Dekat tu. Macam bodoh. Bawah dia, bawah kapak aman dia. Oi! Woi! Apa tu? Oh, dia punya attachment terpasang dekat. Attachment tu, gila macam member. Member nak email lo. Send you with the attach for the reference only. Ni kamera, the camera itself, the camera itself. Okay, okay. Ui, oh, man. Petak tu. Main kau memang petak tu, man. Ui, kamera Minecraft sial. Ni macam pati ayam sial. Ni mungkin video apa the worst review, tapi nanti aku suruh Aman Jaya buat review. Baru nak tanya mana pergi Aman Jaya. Baru ada job. Okay. Member ni tak berjaya lagi. Okay, ni the cam. So ni the camera dia. Belakang ada screen. Sony ke DJI? DJI. Nampak kata Sony. Sony dia punya screen dia. Test quality, bang. Bang, test quality nak tengok macam mana boleh tak? Memang nampak glow ya. Ke sebab kamera aku. Lagi teruk. Oh yeah. Babi berminyak sial. Oh, shit! Oh, ada bunyi, Mat! Oh, ada bunyi. Dia tengah rekod, so... Oi, FOV dia 120 tu! Assalamualaikum. So, sekarang ni anda sedang melihat aku di skrin DJI Action 2. Dan ni camera itself, ha? Asyik skrin ni nampak muka lagi hitam. Fuck kau lah, sial.
Bang, lagi satu tu apa, friendship bang? Ah, nasib baik awak tanya. So baru saya nak jelaskan. So ini adalah screen dia. So bila kalau awak nak vlog ke apa, awak boleh lah. Okay. Dia magnetik ya. So cara nak memasangnya, anda just clip ke. Ya, clip. Mat. Oi. So kalau cabut. Kuat sian. So ni. Ui, bapak style bodoh. Aku boleh nampak diri aku aja. Aku terrekod. Hai, assalamualaikum. Awak single ke? Saya single. Boleh tak saya nak berkenalan dengan awak? So, kalau nak lebih detail, Ahmad Jaya, dipersilakan. Assalamualaikum dan... Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aman Jaya. Korang mesti kenalkan saya. Lama dah tak nampak saya. Sudah lama korang tak nampak saya. Well, sekarang saya sudah busy sikit. Saya ada bisnes sendiri. Saya ada juga ladang sendiri, ladang kelapa sawit. Dan juga saya ada bangunan. Saya ada invest kat bangunan tinggi. So sekarang ni saya sudah berjaya. So sesiapa yang cakap Aman Jaya tak berjaya tu, saya sudah berjaya. Hari ini dan video ini merupakan video terakhir untuk saya. So, lepas ni tiada lagi Aman Jaya. Apa boleh buat, hidup harus diteruskan. Ya. Yeah? So, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Helmin kerana memberi saya peluang untuk meneruskan projek review ini. Tapi, macam biasalah, hidup harus diteruskan. So, disebabkan hari ini adalah hari terakhir dan video ini adalah video terakhir yang saya akan muncul dalam video Helmin, saya akan buat review tentang kamera vlog barunya, iaitu DJI Action 2. So, apa itu DJI Action 2? Well, company DJI yang buat drone tu yang terbang tu, diorang telah mengeluarkan action cam baru iaitu DJI Action 2. Sebelum ni diorang ada keluarkan DJI Osmo Action. Dulu Helmin nak beli tapi dia macam tak sure lah nak beli ke tak. So dia tak belilah. So DJI hari tu baru je keluarkan Action 2. Diorang punya trailer sangat menarik. Saya sendiri tengok pun saya rasa macam wow, hebat. Okay, sekarang ni saya berada di dalam bilik Helmin. Helmin sekarang ni ada kat luar tengah rebus mi. So so sebelum sementara Helmin rebus mi, so sementara Helmin rebus mi, saya akan buatlah review DJI Action ni. Saya akan buat review ni yang sangat ringkas sebab tak boleh nak lama-lama sebab saya pun sekejap lagi nak makan mi yang direbus oleh Helmin dan juga lepas ni saya ada projek berjuta-juta. Gitu. Ni adalah DJI Action 2, ya. Dia korang nampak ada dua petak-petak. Macam Apple Watch dan juga macam bentuk Minecraft sikit. Kalau budak-budak main Minecraft sekarang ni, dia macam bentuk Minecraft sikit. Block, orang kata block. 4x4, Rubik's Cube. Apa lagi yang petak? Kepala kau. Ia merupakan sebuah action camera. Action camera lah. Dia magnetic versatility. Maknanya magnet. Lepas tu kalau nak mount dekat tripod ke apa, sebab dia bagi attachment. Yang canggihnya tentang DJI Action 2 ni adalah kalau kamera biasa korang kena screw untuk dia, you know, lekat dekat tripod kan. Tapi DJI Action 2 ni macam ni je. Menarik tak menarik? So dia dah ada lock tu, so orang buat macam ni pun dia tak akan jatuh. Menarik tak? Magnet dia begitu kuat, dia akan melekat kat semua benda yang kamera ni juga mempunyai resolution setinggi 4K. 4K babe. Dan juga FPS dia setinggi 120, kalau dalam bahasa Melayu dia 120 FPS. Kalau korang tak tahu apa itu FPS, bukan first person shooter tapi frame per second. Maknanya bila record frame per second, korang boleh buat korang punya video slow-mo lagi macam dapat 6 gitu. And then dia lagi smooth tu. Berkurang lah. Dia portable and wearable. Yang menarik tentang DJI Action 2 ni, dia sekali datang dengan dia punya necklace.
Ha, necklace ni. So anda pakai yang ni, anda letak dalam baju. Tak muat, butang ketat sangat. Anda lekatkan kat sini magnet eh, magnet, and then anda lekatkan kat sini. Power tak power. So korang-korang nak lari ke apa ke, nak record ni macam dashcam tapi untuk manusia, bukan untuk kereta. Dia ada horizon steady. Apa itu horizon steady? Jap, saya tunjuk sikit. Maaf ya, Helmin tak sempat nak buat sample video, tapi dia akan record video masa dia pergi Penang nantilah. Senang sikit nanti. Okay, ni saya setengah record sekarang ni. Ni adalah horizon steady. Korang nampak eh? Saya akan rotatekan kamera kiri kanan and then dia akan stay. Korang, eh? Nampak tu? Dia maintain je. Dia tak bergerak langsung, dia tak rotate langsung. Itu maknanya horizon steady. Dia akan maintain straight horizon to the horizon, orang kata. Dia tak akan rotate macam mana pun. Kalau macam mana saya buat macam ni pun, dia tak akan rotate. Power kan? Dua screen ni mempunyai dua OLED touch screen. So sangat sharp dan sangat colourful. Saya rasa lah, saya tahu. Dan juga 10 meter waterproof. Ini sahaja yang waterproof. Yang ini tidak waterproof kerana ini mempunyai charger port. So kalau masuk dalam air, picang mat. Okay, ini saja waterproof ya. Kalau korang nak diving ke apa, bawa ini saja. Melainkan anda beli dia punya waterproof casing untuk semua ni, dan bolehlah bawa dua-dua ni masuk air. Masuk jamban pun boleh. Tapi saya tak akan cubalah. Helmi pun tak akan cuba. So okay. Allah jatuh. Korang masih pelik kan? Aman Jaya macam semangat lain, macam happy je. Well, macam mana tak happy? Semalam saya menang besar, menang kripto Bitcoin, dapat semalam apa tu, kata idea saya. So ini adalah DJI Action 2 dan ini adalah kamera yang Helmin akan guna kalau dia nak buat vlog. So kalau korang rasa nak invest dekat kamera ni, korang tengoklah review mana-mana YouTuber ke apa. Sebab saya ni dah tak buat review dah. Ini pun hari last saya, video terakhir saya. So saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Helmin kerana memberi peluang kepada saya untuk berada di dalam dunia YouTube ni. So itu saja, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Helmin dan juga korang semua. Tanpa korang semua, tak adalah Aman Jaya. Itu saja short review DJI Action 2 oleh saya, Aman Jaya, pakar reviewer Malaysia. Saya Aman Jaya, pakar reviewer nombor 1 di Malaysia, ingin mengucapkan bincilin. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum. Alright, it's hot. Aman Jaya is dead. Alright.